Yang Tuan Amat, Perdana Menteri daripada panel kerajaan untuk memberitahukan sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Yang Berhormat Dipertua, para hakim yang arif lagi bijaksana, pihak pembangkang serta rakan-rakan karib saya di meja kerajaan serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Tajuk usul kita pada hari ini iaitu Perpaduan Nasional Tanggungjawab Rakyat. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh lagi, izinkan saya yang dipertua untuk memberikan pendefinisian secara literal maupun secara konseptual agar hadirin hadirat sekalian dapat mengetahui apakah asas perjuangan kami di meja kerajaan. Jadi secara literal, perpaduan merupakan keadaan atau hal berpadu. Nasional adalah berkaitan dengan bangsa sendiri atau kebangsaan. Tanggungjawab menurut Kamus Dewan yang Kamus Dewan Pelajar edisi kedua ialah sesuatu yang mesti dilakukan dan satu kewajipan. Rakyat adalah seluruh penduduk sesebuah negara. Selesai secara literal. Sekarang kita beralih pula secara konseptual. Jadi, apakah perpaduan nasional yang telah digariskan oleh kami di meja kerajaan? Kami telah menggariskan kerap dua aspek penting mengenai perpaduan nasional ini berdasarkan kepada laporan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai perpaduan dan khidmat negara yang bertarikh 12 April 2005. Jadi, melalui laporan ini, perpaduan nasional yang pertamanya adalah satu keadaan di mana rakyat pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan. Jadi, melalui sini kita dapat lihat komitmen yang penuh yang dinyatakan menunjukkan bahawa perlunya tanggungjawab rakyat yang secara menyeluruh agar perpaduan nasional ini dapat kita capai. Yang keduanya ialah bagaimana tanggungjawab ini dapat dilaksanakan oleh rakyat mengenai ia adalah berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Jadi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara ini, rakyat akan berpandukan kepada dan menjadikan dua komponen ini sebagai asas dalam menjalankan tanggungjawab. Lantas daripada perpaduan nasional ini, kita dapat lihat bahawa perpaduan nasional merupakan tanggungjawab rakyat. Jadi, namun apakah tanggungjawab rakyat yang sebenarnya? Yang hormat, setuju atau tidak jika saya katakan ada rakyat yang tidak mendukung prinsip perlembagaan? Di atas soalan itu, kami di pihak kerajaan tidak bersetuju bahawa ada golongan yang tidak menyokong persekutuan itu. Nanti akan diterangkan secara lebih jelas selepas ini sebenarnya. Okey. Jadi saya kembali kepada konseptual saya. Jadi tanggungjawab apakah yang rakyat perlu pegang? Kami gariskan dua juga aspek. Yang pertamanya, tanggungjawab di dalam menyokong gagasan-gagasan kerajaan yang dalam usaha untuk mencapai perpaduan nasional. Dan aspek yang kedua, tanggungjawab ini haruslah dijalankan secara menyeluruh dan bukannya sesetengah masyarakat, bukannya hanya masyarakat di kampung aman.
Jika masyarakat di kampung aman saja yang menjalankan perpaduan itu, itu bukan perpaduan nasionalisme. Itu perpaduan setempat. Ataupun contohnya, kalau sebuah parti politik saja yang menjalankan perpaduan, itu bukannya perpaduan nasionalisme. Itu ialah perpaduan kepolitikan. Selesai. Masalahnya sekarang, ada setengah pihak yang tidak menyokong gagasan ini yang diperkenalkan kerajaan. Siapa jelaskan? Nampaknya soalan saudara sebenarnya ada berkait dengan soalan sebelum ini. Sebenarnya akan diterangkan sebentar, sabar ya. Selesai secara konseptual. Jadi sekarang kami di pihak kerajaan meletakkan beban bukti kepada pihak pembangkang agar menunjukkan bahawa rakyat tidak berperanan di dalam pembentukan perpaduan nasionalisme. Seterusnya, menunjukkan bahawa perpaduan nasional bukan tanggungjawab rakyat. Namun, jika pihak pembangkang tidak dapat menunjukkan, maka saya kira usul pada hari ini harus kajar diterima. Hadirin hadirat sekalian. Jadi hari ini selaku pihak di meja kerajaan, kami akan membentangkan apakah peranan rakyat secara lebih jelas dan lebih fokus dari tiga aspek, iaitu yang pertama iaitu tanggungjawab yang secara langsung dan secara tidak langsung yang akan dibentangkan oleh saya sendiri selaku Perdana Menteri, dan dua isi yang seterusnya iaitu kefahaman jangka masa yang panjang dan di bawah gagasan Satu Malaysia yang akan disampaikan oleh timbalan Perdana Menteri saya yang cukup pandai berbicara. Jadi di bawah kata kunci yang pertama iaitu tanggungjawab secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung iaitu golongan masyarakat yang menerima dan mendukung gagasan rakyat. Okey. Yang secara tidak langsung adalah golongan melalui penerapan nilai-nilai murni oleh masyarakat kepada rakyat akan nilai perpaduan. Okey, ini yang akan menjawab jawapan kepada pihak saudara Bajulio tadi. Maknanya golongan-golongan inilah yang nampak minoriti. Mungkin dia tak tahu sama ada dia mendukung kerajaan atau tidak, tetapi dia menerapkan nilai-nilai perpaduan yang secara naluriya lahir dari diri. Jadi gabungan di antara tanggungjawab yang dilaksanakan oleh rakyat yang secara langsung dan secara tidak langsung ini akan berpadu menjadi satu, dan akhirnya perpaduan nasional dapat perbandingan dapat dicapai dan menunjukkan bahawa ia adalah tanggungjawab rakyat. Jadi untuk menegaskan di sini, saya selaku Perdana Menteri ingin menekankan bahawa hakikatnya perpaduan nasional tanggungjawab rakyat, dan mohon usul ini. Terima kasih kepada Perdana Menteri dari Kerajaan.